Bila saya ingat kemudian takut dah lambat sikit. Walaupun dia dalam perjalanan dia nak masuk jual syirik. Jadi dia orang kampung bukan jual syirik. Amir syirik lah. Terus, itu kereta. Terus straight datang dia. Alhamdulillah dapat juga sampai bersama dengan perempuan. Yang ketiga, saya juga ingin mengucapkan tanya bagaan kepada JKK yang dipimpin oleh anda Tuan Senior Lidi kita yang telah pun untuk beling pusa tenaga bagi menyuarakan pandangan-pandangan dan juga maksud daripada orang kampung dalam menanggungkan kampung kita dan juga mengadakan program ataupun aktiviti-aktiviti. Saya yakin dan percaya tuan-tuan dan perempuan khususnya di Tanjung Aut orang terlalu banyak sangat buat program bukan hanya di peringkat kampung tetapi kadang-kala program-program daripada jabatan ataupun agensi-agensi yang turut serta sama mengadakan program-program di peringkat kampung. Dan sudah pasti tuan-tuan dan perempuan hari ini sebagai satu pengiktirafan yang dilakukan oleh pihak DKK untuk ahli-ahli dan juga keluarga serta masyarakat kampung setelah mana ada sedikit kos ketepian maka dibuatlah sedikit jauh di Amir Syedih di Air Tawar ini. Dan sudah pasti tuan-tuan dan puan-puan banyak perkara-perkara yang telah pun dilakukan oleh DKK di peringkat kampung lagi termasuklah membantu dan menyelesaikan masalah banyak yang ada. Kerana DKK merupakan mata dan telinga kepada kerajaan untuk menyalurkan pandangan serta memutuskan sesuatu perkara-perkara tertentu khususnya di peringkat kampung. Kalau melihat di kampung Tanjung Aut tidak ketinggalan dengan kampung-kampung yang lain di dalam menjayakan sebarang aktiviti-aktiviti. Dan tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita dah masuk pun pada tahun 2013 dan juga pasti 2013 merupakan tahun yang cukup menggambar kepada kita sendiri. Khususnya apatah lagi kita nak berhadapan dengan sebuah negara maju pada tahun 2020 dan dia telah semakin hampir. Dan itu sebab yang amat hormat Perdana Menteri kita Datuk Seri Mohd Najib bin Tun Abdul Razak dan juga yang amat hormat Datuk Seri Dr. Jafri Mawadid tadi Menteri Besar Perak kita telah pun melaksanakan peran-peran strategi transformasi misi negeri dan negara bagi memastikan negara kita akan terus aman, negara kita akan terus makmur, negara kita akan terus stabil. Bukan stabil dari segi elemen masyarakat ataupun rakyat jelata akan tetapi dari segi pentadbiran kerajaan yang ada pada hari ini. Dan sudah pasti pada tahun 2013 juga akan ada sistem amalan demokrasi di dalam negara kita iaitu pilihan raya. Pilihan raya merupakan salah satu daripada entiti untuk kita memilih pemimpin dan sebuah kerajaan. Tetapi asalnya tuan-tuan dan puan-puan, kerajaan hari ini, kerajaan Barisan Nasional yang ditunjangi oleh UMNO yang telah pun mempunyai rekod kejayaan-kejayaan bagi membangunkan negara kita. Kita tidak boleh lari daripada persepsi bahawa negara kita sudah hebat dan kita tidak boleh untuk rasa malu menengok negara kita telah pun hebat. Negara kita telah pun berkembang dari asalnya sebagai sebuah negara yang serba serbi kekurangan tetapi hari ini setelah pengurusan pentadbiran Kerajaan Barisan Nasional maka kita dapat lihat tetapi pesatnya untuk pembangunan termasuklah di kampung Tanjung Aut sendiri. Jadi saya minta pada malam pagi ini di samping kita dapat mengharapkan lagi hubungan kita terlain pada masa yang sama kita beriktiraf dan memberikan semangat komitmen kita bagi memastikan kerajaan pada hari ini akan terus dipilih untuk menerangi kepimpinan negara
dari kerajaan dari Minah. Sebenarnya kerajaan yang cukup berwibawa, bukan hanya kita boleh duduk sama Minah, diri sama diri dengan negara-negara luar, tetapi negara kita telah pun menjadikan contoh oleh negara-negara di dunia sebagai contoh iklim yang cukup baik. Bukan hanya dari segi pembangunannya, tetapi yang paling penting bagaimana kerajaan dan rakyat jelata pada hari ini, walaupun kita menemukan masyarakat, kita boleh hidup dalam keadaan yang cukup harmoni, dalam keadaan yang cukup baik, dalam keadaan yang cukup sempurna dan sebagainya. Tetapi atas nama kita sebagai insan ataupun manusia ataupun rakyat jelata, sudah pasti kita dapatkan kelebihan-kelebihan tertentu dari sehari ke sehari, dari masa ke semasa, dari tahun ke tahun. Dan itulah matlamat penguasaan negara kita. Mencapai sebuah negara maju tahun 2020 akan dapat dirasai dan dapat dirasai oleh seluruh rakyat jelata di dalam negara kita. Dan kita, saya minta khususnya DKA dan tuan-tuan dan puan-puan agar dapat menguatkan hubungan erat silaturahim bersama kita. Kerana yang paling penting tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak boleh serahkan sebulat-bulat tugas dan tanggungjawab untuk memakmurkan kampung kita kepada JKK ataupun untuk kampung semata-mata. Tetapi dengan sokongan padu, maka saya yakin dan percaya banyak program-program ataupun pelaksanaan-pelaksanaan tertentu yang akan dilaksanakan oleh JKK. Sekaligus dia juga akan ada bentuk-bentuk kesinambungan kejayaan dalam konteks kita berdegeri, dalam konteks kita bernegara dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada tahun 2013 ini banyak cabaran-cabaran dan juga target 2013 yang sebenarnya telah pun diluluskan oleh parlimen akan dapat dirasai oleh rakyat jelata di dalam negara kita. Bukan hanya bantuan-bantuan dari segi infrastruktur, bukan hanya kepada anak-anak kita, tetapi hari ini kita dapat melihat kepelbagaian yang ada. Ini merupakan nikmat yang cukup besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Sebuah negara yang tiang sedang pesat membangun ini hasil daripada kerjasama yang dilakukan oleh rakyat jelata dan juga kepimpinan negara kita pada hari ini. Jadi sekali lagi saya ucap salam bahagian kepada Yaga Teologi dan juga JKK, tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan program pada hari ini akan ada kesinambungan, kebahagiaan kepada kita khususnya masyarakat kampung. Kalau kita nak jalan apa nama merehlah sama keluarga, itu boleh saja bila-bila masa kita lakukan. Tetapi untuk kita buat atas nama kampung, sudah pasti dia memerlukan bentuk-bentuk pengurusan yang cekap. Dan alhamdulillah kejayaan-kejayaan itu sebenarnya dapat dirasai. Dan tuan-tuan dan puan-puan, perlu untuk ucapkan terima kasih kepada pemimpin kita, khususnya ketua kampung kita pada hari ini, yang mempunyai misi bukan hanya untuk kita memikirkan pembangunan kampung, akan tetapi beliau juga memikirkan bagaimana masyarakat khususnya di kampung Tanjung Auk sendiri dapat juga sedikit sebanyak untuk berrelah hari keluarga selama usaha dan melaksanakan program-program ataupun aktiviti-aktiviti yang bersifat sukarela ataupun pergerakan hubungan silaturahim di kalangan keluarga dan anak-anak kita di rantai utama cucu-cucu dan sebagainya. Sekali lagi saya minta tanda kebahagiaan dengan kata-kata itu, dengan 8 Bismillahirrahmanirrahim saya dengan ini meresmikan Majlis Ramah Mesra Hari Keluarga Sukarela Anjuran JKKK Kampung Tanjung Auk pada malam yang bukannya. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.